Salam Sobat Datuk, akan ada kejutan buat Timnas Indonesia, namun sebelum lanjut silahkan tekan tombol like dan subscribe, agar Anda tidak terlewatkan berita terupdate di setiap harinya. Jika sudah, terima kasih. Tim asuhan Lionel Scaloni telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan dapat sambutan dari perwakilan PSSI. Setelah tiba pun para pemain Argentina langsung menuju Hotel Fairmont. Para pemain Argentina yang tiba dan masuk terlihat mengenakan baju santai dan beberapa membawa koper, tidak terlihat kapten Argentina, yakni Lionel Messi dalam rombongan. Beberapa pemain memang terlihat masuk ke hotel, tetapi sosok Messi tidak ada. Hal ini sekaligus memastikan apa yang dikatakan oleh Scaloni sebelumnya. Seperti diketahui, sebelumnya sang pelatih mengonfirmasi Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi dipastikan tidak ikut ke Jakarta. Tetapi ada hal yang mengejutkan, ada yang mengatakan bahwasannya Messi akan menyusul satu hari sebelum bertanding. Ada yang mengatakan kalau kapten Argentina itu masih berlibur bersama keluarga. Setelah berlibur ia akan menyusul rekan-rekan di Indonesia untuk melakoni FIFA Matchday. Tentu hal ini sangat dinanti-nanti oleh supporter Timnas. Mereka berharap besar kepada pihak Argentina, agar bisa membujuk Messi datang ke Indonesia. Ada juga yang mengatakan, kedatangan Messi sengaja tidak bersamaan dengan rekan-rekan yang lain, karena akan ada kejutan untuk supporter di seluruh Indonesia. Bagaimana menurut sahabat Datuk? Berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa.